Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Surya Yoga. Hari ini nge-vlog. Perkenalan dulu nih. Halo, perkenalkan nama gue The Baut, King of King Daglok. Daglok. Hari ini mau kemana? Kita mau nge-trail nih, Bang. Ya. Mau jalan-jalan ke gunung. Gunung apaan? Gunung Sumbing. Enggak tahu gunung mana ini. Namanya Bang Baut. Ini ada Adam. Yoi. Kita nge-trail lagi nih. Nge-trail lagi sama yoi. Adam Elva. Rafa. Halo. Saya pemain baru. Widi. Temannya Baut. Apa mood? Ceritanya entar ya. Oke, siap. Oke. Entar pokoknya doain aja perjalanan kita biar lancar. Jangan menyebur jurang. Hah? Jangan menyebur jurang. Enggak, kalau saya emang kagak mau. Jadi Bang Baut megang kamera GoPro satu lagi. Dia akan ngebacot di jalur. Benar. Cocok. Karena bacotnya itu yang bikin dia laku ya. Congor ya. Seringan makan kerotok juga, Bang. Jadi gacor. Jadi bersama kamera yang ada di gua pakai. Sama Baut. Dadah. Gua enggak ikut, cukup kasih doa aja semoga mereka pada selamat. Pulang lagi. Cemen. Assalamualaikum. Udah on. Ya, baru bacot. Oke, kita lagi prepare. Ini di kamera siapa? Di kamera Bang The Baut. The Daglok. Ya. Oke, Bang Jidan. Kita let's go. Let's go. Come on. Sebelum kita let's go, kita berdoa kali. Iya. Ya. Boleh. Sesuai kepercayaan masing-masing. Iya. Mungkin karena lu percaya lu beda. Enggak, kalau saya mah kecepatan masing-masing. Oh iya. Nyembah batu. Goblok. Ayo. Oke, berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa mulai. Amin. Yo. Berdoa tak akan pernah selesai. Gas dulu baru curhat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita gas. Dam. Siap. Berangkat. Licin ya? Jua. Gas!
baru ngimbangin stang, guys. Tuh kan kita hampir-hampir balik limpa. Jalur sangat ekstrim kali. Kita harus pintar-pintar memilih jalur yang bebatuan. Mereka bawa Mawi karena ini sebenarnya jalurnya open track enak, batu-batu ya kan, karena habis hujan tanahnya tuh kan berlumut, emang dasarnya waktu kering kena hujan makin licin dan banyak ranjau juga di stadion. Oh, wuih, licinnya tuh unik. Oh ternyata nggak gampang, guys. Ternyata nggak gampang, guys. Full motor ini, wuih. Ternyata nggak gampang, guys. Wow. Ini sangat seru sekali, menantang adrenalin kita. Ayo, ayo guys. Ayo guys, licin-licin guys. Adam Levin, gimana Adam? Iya, licin banget ya. Kenapa itu bocah? Baut penghilang, baut. Ayo guys. Ayo guys, baut guys. Ini seru sekali, guys. Benar. Kalian harus mencoba ini. Enggak apa-apa, belum punya motor trail, naik motor beat. Oh, yoi. Baut, bawa baut, bro. Kakinya bawa baut. Kenapa sih, Bang? Hah? Oke. Gimana? Sangat keren sekali ini, benar, kacau. Jadi tangan kita harus luas, guys. Ini sangat berat sekali, guys. Ayo, jangan overtegas. Santai aja, guys ya. Halo, kacau guys ini. Seru parah. Tangan pegel, guys. Tinggalin baut. Ada. Wih, ada kenceng. Kenceng bawahnya, guys. Guys, view-nya. Batu-batu, tapi tanahnya masih ada dan licin banget. Jadi mau motor apapun, gasnya tuh harus kontrol, jangan over gas. Ya, kita harus kontrol sedikit. Kita menyesuaikan trek atau kontur tanah yang ada saat itu. Baut panik, guys. Panik parah. berhenti dulu katanya. Emang. Oh. Sendirian. Iya, itu susah itu dia. Kayaknya mesti di tamperin. Asal kasihan anak bininya ntar dariin Bausko. Dari tadi kita keras bisa narik. Dari ke atas. Tekan motor ya. Coba pakai ini ya. Nah, coba pakai ini. Ini starternya sebelah kiri. Ah, coba tuh. Ayo, dah, lepas. Emang kayak leg gue rada liar nih, guys.
kelek kayak si bokir. Sebelah kiri. Kocok-kocok. Ya, terus kocok-kocok gasnya. Nah, ya, bentar. Terus. Bau daglog. Ya Allah. Bau data. Motor muter pakai beblet. Mau apa ini? Main motor begini amat? Nggak tuh perasaan kalau ngeliat di TV gampang bisa. Iya. Ya Allah. Nah. Nih, enggak. Gini, lihat. Pegang stang yang ini, sisinya angkat. Yuk. Ya Allah. Dirin dulu. Lempengin. Nah. Mengapa baut? Nyangkut nih, Bang. Hah? Nyangkut. Kasihan nyangkut. Enggak, udah ganti motor nih, jatuh. Jeger. Naik, jatuh lagi, jeger. Langsung curhat. Itu dia enggak dinyalain. Langsung dia curhat. Begini amat main motor. Kata mau manjat gunung. Lebek apa? Kata gua sampai gua mikir, gua pengen ngomong gini tadi. Pak, maaf, Nek, jangan pegangin bae, Nek. Ngerasa lu kayak ada yang dipegangin. Ikir tahan bae, orang gua angkat begini keras. Bisa enggak meden? Sampai keluar tai sih gua. Keluar tai. Mentret dong. Gua ngeliat begini nih, gua ngeliat di depan terang banget. Oh, sorry, Bang. Pas tok aja. Minum dulu nih. Gelap banget ya. Aduh, ini seninya, ya enggak? Enggak disangka kan buat begini. Tapi gua salut sama Adam. Kayak udah pemain lama lu, Dam. Aduh. Pemain kambuhan. Gua dari tadi nawain lu, kata gua. Udah kita cerita lagi. Gua gos. Ya Allah, tangan gua kram. Iya, Pak. Tangan. Langsung gede-gede sih. Tadi lu teriak apa dong? Hah? Teriak apa dong? Tungguin. Macet. Macet ada apaan macet tuh? Ini baru separohnya Cisadon. Tapi Bang Baut mukanya udah gini. Ini namanya My Trip My Munah. Selamat trip by Muna. Emang beat juga. Iya, Pak. Bisa aku bawa beat-beat dah. Oke, guys. Kita baru kelar istirahat. Tadi kita istirahat. Ada istirahat tadi 5 menit ya, Bang? Hah? 5 menit ada sih. 30. Nungguin lu. Aduh. Ya, sekarang Bang Baut duluan dah. Oke, siap. Motor jawab itu. Oh, siap. Oke, sekarang udah enak nih. Nah. Kompetisi kalau gua kagak bisa cross begini.
si Baut gue mau kerjain nih sama Adam sama Rafa, biar dia duluan sendirian. Oke guys, Bang Baut lumayan ugal-ugalan, di belakang masih ada mereka. Oh, kita ke kiri. Dam. Woi. Bocah mana bocah? Ada, aman. Aman. Woi, ternyata anak-anak masih di belakang, guys. Masih aman gua. Oh. Jalurnya cukup lumayan ekstrim, guys. Tadi gua udah jatuh. Banget kita lagi kerjain ini. Biar baik udah. Matiin lampunya. Buset. Gila, Bang. Kalau gua agak ngelit, Bang. Sama gua ngelit pala lu doang, Bang. Iya. Bang, demi Allah. Asyik, Bang. Biarin. Jangan nyari-nyari motor dulu. Nah. Jadi kebetulan si Adam masih di belakang. Hah? Si Adam hilang. Lah, si Adam mana? Suaranya? Oh no. Tuh, dimatiin. Lampu matiin. Anjir. Nah, tadi di belakang gua, Dam. Manggil dia. Iya. Ya Allah. Jalan sepi lagi. Gua bukan orang sini. Bujuk bungkreng deh. Kalau kampungan gua kali. Ya, ayo gua lanjutin kali dah. Gue iseng numpang misi. Iya, gue bocahnya isengan, guys. Gue kalau begini caranya mah gue tadi gue di belakang dia. Mana gue tahu titiknya di mana ini. Apa gue nungguin kali ya? Gue nyari tempat yang rame. Aduh. Waduh. Ya Allah, guys. Pun bambu, guys. Misi. Ya kita lihat yuk. Lihat kali ya? Iya, kita lihat yuk apa yang terjadi deh, ngomong. Okay. Ditakut ora ya? Kita takut sih. Sama. Goblok. Jauh juga baut ya. Wah, sial. Nih bocahnya, guys, nih, gue tinggal daglok. Daglok lo. Ah, emang enak. Gua apa? Tawon gue bukan bocah sini, Bang. Buset, ini ada curug lo. Tuh. Pun bambu lagi. Aduh. Ada air terjun lo, no? Air terjun. Oh. Air tuk. Iya, air tuk. Lo mau mandi dulu? Kagak deh, Bang. Kita entar di atas. Tungguin. Hah? Ada penunggunya. Bisa lanjut. Ya. Oh, di depan gua Rafa. Wah, kiri jurang, guys. Coba kalau kita naik Matic, guys. Ban udah pada belah, guys. Jangan tinggalin, Bos. Jangan tinggal. Buset, bertinggal, guys. Jangan ditanyakan lagi.
masuk sini lah. Kok ke situ sih? Buat lu ngaceng ya. Orang. Ah, lurus terus. Ini dia. Alhamdulillah baut. Mantap. Mantap baut. Kacau. Kacau ya. Akhirnya Bang Baut dan Adam Levin. Adam Levin. Dan Rapatar nyampe juga di warung Mang Parit Sadon. Mang apa ini? Mang Parit. Mang Parit, wis. Nyampe di warung Mang Parit. Wih, wujud. Wih, Jeffrey Nicole gue kalah Pak Tromak. Ya ilah, tiba ngetril. Gampang dah. Buset, tetangan gue orang kaku. gue ngerasa di jalur sih bang, di jalur licin banget. Udah gitu tadi kita pakai ban tempe kan. Tahu goblok. Tahu. Oke, guys. Tadi GoPro yang gak nyala. Kita sekarang lagi OTW pulang di sekarang. Kita naik ATM. Naik ATM. Kencang. Naik ATM. Yoi. Naik ATM lagi dong. Dam, bego lo. Gue mau ditinggal. Oke, kita lewati kiri kanan kebon kopi guys. Ini kita masih berada di jalur bebatuan dengan tanah yang begitu labil. Sensasinya sangat enak sekali guys. Kacau. Oke, Juni perutnya sakit. Tapi aman perut. Kebanyakan makan mie kan tadi. Oke, motornya kita langsung diambil alih oleh Bang Baut, King of King Daglok. Yo, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Baut mengambil alih motor Juni. Di belakang saya ada Bang Didon. Oh, tuh, masih jatuh tuh. Gila dia, guys. Ini gua rambut gua kepanjangan, guys. Lupa gua ikat juga. Jadi mata gua kaling-kalingan. Buset. Mulain dia guys. Mulain guys dia. Kita bismillah aja guys. Setet. Bang Baut mau dilawan guys. Jangan.
Wah, ban masih muter. Aman, Bang. Bang Jidon jatuh juga. Emang yang dari tadi gua harapin Bang Jidon jatuh. Aduh, kacau. Kerekam tadi ya? Kerekam. Emang kalau kita sengaja guys, kalau kita jatuh harus kerekam. Nah, kalau udah ketemu jalan yang jarang sama batu, tuh Bang Jidon jatuh lagi kan? Tuh kan hampir-hampir kan dua kali. Seri tuh berarti di sini kita mengetahui bahwa soalnya seorang Bang Jidon yang emang gitu udah ahli jatuh juga dua kali. Tapi gua aneh guys sama motor. Kenapa motor kalau kita nggak gas nggak jalan? Coba dah lu pikirin. Aman terkendali. Kita udah nyampe di jalur yang aspal. Rap. Aman. Mantap. Abis jatuh kagak berani ngebut lagi. Iya. Lemah. Wah, ini momennya sangat berkesan banget guys ini. Enggak bakal gua bisa lupain ini. Seru abis. Gua minta doanya juga guys. Mudah-mudahan gua ada rezeki bisa kebeli motor yang kayak gini. Iya, kecil banget. Oke, guys, dijadikan sekarang kan jadi sudah menunjukkan pukul jam 2 subuh. Ini kita lewat perkampungan. Ya, ada baiknya kita sekalian ngebangunin orang sahur, oke? Sahur! 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 Bang, sahur, Bang. Kata dia, siapa itu? Dia gila kali. Dia emang mau cendak lho. Iya, iya. Lu kok ngomongin gini. Hah? Iya. Sial. Gua masa di fuck you-in guys. Ternyata enak juga ya nge-vlog. Kita berasa gak sendirian gitu. Berasa lagi rame-rame. Sahur! 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 Nikmat banget ngerasain angin.